Nah, ngomongin soal reptil, ada lagi nih satu jenis reptil yang mukanya kadang imut, kadang nyermin. Nah, tapi dia udah jadi favorit peliharaan. Yes, ini dia, iguana. Iguana ini termasuk hewan yang gampang beradaptasi ya, fams. Si kadal pohon ini juga termasuk hewan pemakan tumbuhan. Tapi mereka juga butuh protein hewan. Makanya, kadang mereka juga makan serangga-serangga kecil. Oh ya, fams. Kalau kalian sukses memelihara iguana, tubuhnya akan terus memanjang mencapai 2 meter. Biar kenalannya lebih puas, kita sekalian aja yuk masuk ke kandangnya. Halo bro, lagi ngapain bro? Lagi kasih makan iguana, om. Oh, belum masuk gak? Iya, masuk-masuk aja. Wah, banyak juga ya. Ada berapa semuanya, bro? Untuk total indukan ya, kurang lebih 400-an ekor. Perawatannya gimana? Susah gak, bro? Untuk perawatan sih simple ya. Terutama kalau udah ukuran segini dia udah gak manja lagi. Biasa kalau baby itu dia memang lebih rentan. Kalau untuk jenis baby, dia yang penting sih ada asupan cairannya cukup, terus sama jemurnya juga cukup sih, udah itu aja. Makanannya cuma sayur, cuma sayurnya sama buah. Sehat dong ya, dia makan sayur doang ya? Sehat banget. Oh iya, fams. Meski terlihat nggak berbahaya, kita tetap kudu hati-hati. Bye-bye kena sabet kuku dan ekornya. Karena keduanya emang jadi alat pertahanan diri hewan melata ini. Saat masih kecil, buat tahu iguana yang dipelihara cewek atau cowok memang rada susah, fams. Tapi kalau udah gedein dikit, wah ini gampang ngebedainnya. Ini kan jantan nih. Dia apa? Rupanya kan lebih sangar kalau jantan. Oh, kalau jantan lebih sangar ya? Dia lebih maco. Ada itunya, belambirnya ya bawahnya. Heeh, ada dewapnya, dia lebih lebar. Sama di pipinya itu, jawalnya itu juga lebih bulat kan. Nah, ini betina nih. Ini betina nih. Dia lebih mukanya tuh lebih feminim lah mukanya. Selain iguana, Mas Niko juga punya chameleon. Ini serupa tapi tak sama ya, fams. Buat ngebedain antara iguana, bunglon, dan chameleon, lihat nih dari ukuran tubuhnya aja, fams. Ukuran tubuh iguana dan chameleon ini lebih besar dibanding bunglon, yang hanya mencapai 5 cm aja. Lidah bunglon dan iguana tidak bisa menjulur panjang, sementara chameleon ini bisa, karena fungsinya untuk menangkap mangsa. Dan yang paling kelihatan sih durinya. Ketiganya emang punya duri, tapi posisinya beda-beda. Pada bunglon, duri hanya terdapat pada area belakang kepala sampai leher. Sementara chameleon dan iguana ini memiliki duri sepanjang tubuh. Soal chameleon, dia ini termasuk hewan arboreal, fams. Maksudnya, banyak menghabiskan waktu di pohon. Kakinya yang bercabang membuatnya bergerak dengan mudah dari ranting ke ranting. Si chameleon ini, dia hanya turun saat mencari mangsa dan bertelur. Chameleon juga memiliki mata yang bisa berputar dan menonjol. Ekornya sering terlihat menggulung. Meskipun gerakannya lambat dan tenang, chameleon ini mampu menangkap mangsanya sangat cepat menggunakan lidahnya. Chameleon betina mampu menghasilkan 10 sampai dengan 30 butir telur dan akan mati setelah beberapa kali bertelur. Duh, kasihan ya. So, jadi gimana? Kira-kira mau pelihara iguana atau chameleon? Kalau saran saya sih, fams, yang penting pelihara hubungan baik sama yang paham. Kayak Mas Niko tuh. Biar kalau ada apa-apa, jadi bisa konsultasi. Hehehe.